terus balik yaumidin. Kuat suaranya. Sekretaris Daerah Aceh Takwallah bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haidar, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri dan Bupati Aceh Timur Hasbalah M. Taib mengukuhkan Duta Vaksin Siswa Aceh Timur di ID Sport Center pada Rabu 21 September 2021. Para siswa yang dikukuhkan sebagai Duta Vaksin adalah Muhammad Asraf, siswa SMP Negeri 1 ID, Atia Nafiza Sinurat, siswa SMP Negeri 1 ID, dan Muhammad Sultan Frumsyah, siswa Man Insan Cendikia. Bersama Kapolda, Sekda juga meninjau pelaksanaan vaksinasi siswa di ISC yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Sebagaimana diketahui, sejak Kamis 16 September, Sekda Aceh bersama Kadisdik Aceh dan Kepala Biro Isra Sekda Aceh Usamah El Madni berkeliling Aceh untuk memotivasi pihak sekolah agar capaian vaksinasi siswa sesuai dengan target. Hari ini, kunjungan kerja Sekda berbarengan dengan kunjungan kerja Kapolda Aceh di Aceh Timur. Sebelum bertolak ke Aceh Timur, Sekda dan rombongan mengikuti zikir dan doa bersama yang rutin digelar ASN Pemerintah Aceh di halaman SMA Negeri 1 Kejuruan Muda. Sekda juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMP Negeri 1 Karangbaru, MAN 2 Aceh Tamiang, SMA N 1 Langsa, SMP N 2 Langsa, dan SMK Negeri 2 Langsa. Sementara itu, saat di Aceh Timur, Sekda menggelar pertemuan dengan para kepala sekolah SMA se-Aceh Timur di SMA N 1 Aceh Timur untuk memotivasi pihak sekolah agar vaksinasi siswa berjalan dengan sukses. Kunjungan kerja Sekda Aceh hari ini berakhir di Aceh Utara.